santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Aku akan reaction Sima lagi dan throwback lagi. Dan ini juga salah satu rekomendasi dari subscriber channel ini, yang judulnya adalah Di Sebalik Sejuta Wajah. Ini juga salah satu lagu andalannya mungkin ya, lagu hitsnya dari Sima ini. Karena banyak juga yang suka dengan Sima kemarin waktu aku reaction ya. Dia juga punya suara yang bagus lah kalau menurut aku. Punya karakter yang bagus, walaupun karakternya memang karakter-karakter tahun 90-an banget ya. Dan aku juga ingin sekali mendengar seperti apa lagu ini dan seperti apa performnya ini. Yuk langsung kita lihat bersama-sama Sima Di Sebalik Sejuta Wajah. Oke, di titik satu juga ya. Oh, baru ini. Nggak terlalu lama ya, baru 2000-an. Wow. Suaranya tetap sama ya. Walaupun sudah tua ya, sudah tua. Suaranya tetap sama. Sama kayak wow, masih power juga. Masih tinggi ya. Habis nafasnya. Musiknya juga bagus ini sebenarnya sekitar. Masih bagus suaranya. Napasnya masih bagus gitu. Wah. Habis. Abis bro, gila. Nggak nyampe 2 menit lagunya. Performnya nggak nyampe 2 menit membawakan lagu ini. Pendek sekali ya, aku kira panjang lagunya tadi. Tapi keren ya, suaranya masih tetap terjaga seperti suara dia waktu masih muda ya. Nggak hilang sama sekali suaranya, karakter suaranya nggak hilang sama sekali. Kualitasnya juga masih sama seperti dulu ya. Pernapasannya masih sama seperti dulu. Mungkin dia menjaga banget suaranya dia ya. Sampai tua juga, suaranya masih bagus ya. Dan musiknya juga tadi bagus, full orkestra. Lagunya juga bagus. Aku yakin juga ini salah satu lagu hitsnya Sima ya. Aku surprise banget dengan suaranya yang masih terjaga, yang masih sama persis sama seperti waktu dia muda ya. Keren banget lah untuk Sima ini ya, dan performnya juga mantap. Oke lah, itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.